Jadi karena rasa nostalgia, kita pun bermain game GTA San Andreas. Semuanya berjalan baik, hingga tiba-tiba, gimana kalau kita bikin map GTA di Minecraft? Karena terlalu luas, kita hanya akan membuat daerah spesifik. Dan kita memilih Grove Street. Ini akan menjadi tempat yang bagus. Kita mulai dari layout dan membersihkan tempat ini. Dari 10 rumah, ini adalah rumah pertama yang akan kita bangun. Terasnya dari bricks, dindingnya white terracotta, dan atapnya stone slab. Kita tambahkan jendela, dan ada sedikit retakan di sini. Rumah pertama pun selesai, saatnya beralih ke rumah kedua. Seperti yang kita lihat, mungkin dia menggunakan spruce secara keseluruhan. So, saatnya membangun. Ini sudah selesai. Tapi kok agak aneh? Bam, sedikit lebih baik. Rumah ketiga adalah rumah Hojilok. Karena rumahnya ada 2 tingkat dan cukup melelahkan untuk memotong klip di setiap meletakkan blok. Nikmati timelapse ini. Setelah melihat rumah ini, ternyata yang aneh adalah atapnya. So, rumah di sebelahnya, kalau kita lihat sebenarnya sama dengan rumah pertama. Tinggal kita copy paste, dan selesai. Ini adalah rumah miring, dan saya bukan wilder yang baik, jadi mari gunakan hati. Setelah berlama-lama pusing, inilah hasilnya. Memang mengecewakan. Untuk 2 rumah selanjutnya, berada di dataran tanah yang lebih tinggi. Rumah yang ini masih sama dengan rumah yang ini. Dengan kekuatan editing, bam! Ini pun selesai. Di sebelah rumah suite ada lapangan basket. So, tiang basket kita menggunakan granit, white terracotta, dan cobweb. Kita bisa memainkan basket. Tentu saja itu first try. Untuk rumah manis, manis itu sweet. Sangat yakin kalau di sini ada garasi hijau. Dan saatnya membuat dinding. Tambahkan atap. Dan terakhir pintu. Nice. Disclaimer, kalau di sini kita tidak akan membuat interiornya. Karena itu tidak sesuai dengan bentuk rumahnya. Di GTA saja, saat kita masuk rumah, kita diteleportkan ke interior. Dan bukan benar-benar masuk. Satu lagi rumah miring. Dan yang mungkin kalian tunggu-tunggu, rumah CJ. Mari kita percepat garasinya. Bagian rumahnya ada campuran kayu akasia. Percepat juga kah? Oke, percepat. Total 9 rumah sudah selesai. Tinggal rumah Rider. Dengan mengikuti referensi, rumah Rider pun selesai. Rumah selesai, tinggal environment. Kayak jalan, trotoar, dan mengganti grass menjadi stone. Rumah Rider kebalikannya. Jangan lupakan pagar, daun, dan finishing. Dengan itu, Grove Street pun selesai. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up.